Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gue Hadan Dirmolana di game Arknight. Di video kali ini kita akan melakukan sesuatu hal yang berbeda ya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk jutaan umat manusia, khususnya para dokter yang memainkan game Arknight ya. Tanpa basa-basi, langsung saja, welcome to Gurame Asyik. Di video kali ini gue akan semaksimal mungkin untuk upload rutin ya, entah itu berapa kali sekali, masih belum tahu juga, mungkin 2 kali seminggu, tergantung antrian juga ya. Jika rame antriannya, 2 kali seminggu ya, 2 kali dalam 1 minggu, jika tidak yaitu seminggu 1 kali cukup lah kali ya. Ya, untuk episode pertama kali ini kita kedatangan tamu dari Sepuh Azurlin guys. Namanya itu adalah si Kikan Wale. Bagaimana akunnya? Mari kita lihat yang setelah satu ini. Yuk kita mulai. Ya sudah masuk adik-adik. Gak nampak kan? Wale level 67. Apa nih? Farmiglia Presuren Spesialis Medal. Apa itu? Dapat medal deh Jo. Apa ini Jo? Oh comeback. Oh berarti lama kagak login nih beliau nih. Dari lama kagak login nih beneran. Kita klaim-klaim dulu lah. Cenui-cenui ya. Suka cenui-cenui. Kita lihat dari akunnya ya, Dr. Wale. Ini tampilannya asisten. Oh dari 20, akun dari 2020 bulan 7 tanggal 6. Lama juga ya. Dari 11 12 furnitur 348 186 operator 40 adik gladia. Oh, mungkin terakhir kali dia nih pada saat event Sulpir Ternafis ya. 69. Anjir akunnya 69 cu. Lanjutkan langsung store. Dari base. Base-nya aman kah? Jujuran bebek. Jujuran bebek. Terus kalian record aja dah. Oke untuk ininya normal ya. 233 ya. Terus control centernya masih udah level 5. RIC nya 200. Ini oh, udah lengkap. Pendapatannya kosong ya karena aneh, lama kagak login ya pendapatannya. Oh ini masih level 3 cuy, bukan level 5 ya. Dan atasnya pun lantai atas masih level 4. Ini pun level 2 nih, power plant factory. Level 2, level 1. Cuman satu doang yang level 3. Untuk factory-nya, trading post pun 1 juga, level 3, bawahnya masih level 1 ya. Berarti ini masih kurang ya. Tapi utamakan story dulu lah bang ya. Post story ini belakangan nggak apa-apa. Belakangan nggak apa-apa. Jika anda fokus base, ini anda kagak jalan cok. Mending ini, sambil-sambilan. Jangan terlalu difokuskan base juga ya. Untuk dorm-nya, default semua ya kayaknya. Oh nggak deh, ini custom nih. Ada beberapa custom dikit. Iya custom, beberapa custom campur lah. Ini ada war variandes, terus ada etan, ada ini juga. Untuk base nya seperti itu. Kita lihat operatornya. Untuk depot. Otsukare sama desu. Kita lihat sekuatnya dulu. Apakah aman? Oh aman. Namanya tuh aman ya. Main second sekuat. Biasanya tuh ada orang memberi nama sekuatnya tuh waifu ah gitu kan. My beloved waifu gitu kan. Anjir cok. Oke okay, cuman satu yang dipakai. Kita lihat operatornya. Beberapa banyak dia elite 2 operator. Anjir dia punya link coy. Punya link terus surti. Terus ada ini. Apakah udah elite? Udah M3? M6? M9? M9 kah? Oh M3. Oh yang favorit aneh. Kita lihat ya yang favorit dulu ya. L2 M3 sama ya. Skill ketiga tapi ya. Ayo ngebug. What?
Bentar ya, ngebug. Anjir ngebug, Cok. Ini masih belum M3, belum M3, belum M3. Belum M3, belum M3. Beberapa ada skin. Belum M3. Mungkin beliau cari skin yang bagus mungkin ya. Skin yang bagus baru dia beli. Ini belum M3, ini belum M3. Oh ini M3, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Ini elite 1 ya. Bintang 3-nya coba kita lihat bintang 6-nya ada berapa banyak. Oke, ini satu layar 7 kan. 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26. Dia punya Gapiel Alter Unictis. Kirin Yato. Oh, berarti dia S kagak ada ya. Apakah jangan-jangan masih belum main ya? Pas ada S ya. Dan W dia juga enggak ada cuy, W. Ini ada ini Blue Poison bagus nih, Bang. Blue Poison ya. Naik kena ya Blue Poison, terus Warfarin, ini Pitilopsis bagus, Warfarin bagus naikin. Terus Elysium bagus, Ner juga bagus. Terus Whisperin bagus ya. Jika ada, tapi tergantung map. Dan ini mapnya kalau ada elemental-elemental gitu. Channel sebelah nama subquotnya Senkosan waifu gue, boneka kelinci sepuh. Lapluma lumayan bagus, tapi kalau pandai main silakan ya. Kalau pandai cara mainnya silakan. Yang bagus, gue cari yang bagus aja ya, menurut gue ya. Yang paling enak lah gitu. Nih, ada ini kan tadi. Beliau ada ini kan. Oh, udah ada Exu, jadi gak perlu lah. Udah ada Exu, jadi gak perlu bawa Greater ya. Ada Skadi kan tadi kan. Jadi gak perlu bawa Sora. Ini bintang 6. Ya itu doang sih. Sisanya gak ada lagi yang pengen gue naikin. Beliau kan tidak ada defender healing kan. Defender healing juga ini Bang ya, perlu Bang ya. Ini Kirin Yato kalau mau sampein mau naikin boleh nih. Duet dengan Texas nih bisa nih. Yato dengan ini, Yato Kirin. Bukan Yato yang itu ya. Ini gak terlalu digunakan juga. Ini sedikit niche ya, agak sedikit susah cara main kanan. Tapi udah bagus sih. Belum lagi paha nih mantap. Channel terbagus kan Bang? Bagus, bagus. Karena dapat apa pakai bikini tuh udah dapat jadi alter cuy. Cuman modal pakai bikini doang anjir. Maaf ya, padahal mantan gua sendiri, Cok. Ini sebenarnya bagus nih. Tapi susah. Cara mainnya nih susah nih. Cuman bagus, cara mainnya susah. Hanya orang-orang tertentu yang pandai mainan. Gua sendirinya susah. Ini bagus sih sebenarnya, Magalan. Terus apa lagi ya? Yang bagus sih. Vigil nggak perlu. Genosis bagus ya, Genosis karena dia bisa membekukan musuh. Musuh tuh jadi beku. Nah, tuh. Satunya lagi nih, siapa namanya? Siapa satunya lagi tuh yang petir-petir tuh? Gua lupa namanya. Itu pun bagus juga tuh kalau punya tuh. Ya mungkin cuman itu ya Bang ya. Mediknya bentar, gua mediknya udah ada satu. Kalsit. Kalsit sih bukan medik ya. Dia Warfarin dengan Pitilopsis doang. Ini Lumen bagus juga nih Bang. Ini Lumen bagus. Untuk elemental kalau bisa Honey Berry Bang ya. Kalau nggak bisa Honey Berry nih, ambil ini. Ini Honey Berry. Nah ini bagus nih Honeyberry. Kalau nggak ada ini Mulberry, Honeyberry boleh ya. Oke, kita coba lihat depotnya. Itu saja tadi. Oke, ini seret ya, nah ya. Emasnya ini seret. Oke, normal ya. Ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Oh, mau lihat skin kah? Gua penasaran cuy skinnya cuy. Kita lihat skinnya. Magellan Genosis enak.
Blemi heelnya gimana? Blemi Shine itu heelnya dia ini kayak gimana ya? Dia ada auto, cuman dia fokus nyerang. Dia lebih fokus nyerang daripada defense juga. Penyerang tapi sambil nge-heal gitu. Healingnya pun kurang tinggi ya dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan defender healing biasanya. Kalau defender healing biasanya kan ini tinggi healingnya. Oh, dia terakhir pasti ini nih, ya kan? Terakhir main tuh pada saat event ini ya. Oke, dia beli ini. Aha, itu di skip. Dia beli Cenoy, makanya. Cenoy yang atas tadi dibeli juga kah? Kesan ada Cenoy lagi tuh. Anjir, semua Cenoy yang dibeli coy. Wah, Cenoy ini ya. Suka loli-loli ya. Oke, terus ini asik, keren ya. Gua pikir sampean bakal beli ini ya. Si Arceto juga. Oke. Ini gua mulai sedikit tahu ya apa kesukaan beliau ya. Suka yang kawaii. Ini gue yakin ini kayaknya dia agak kurang, tapi untuk backgroundnya gue mantap nih untuk backgroundnya, tapi untuk suzurannya agak kurang. Tapi backgroundnya mantap cuy. Ini senja-senja gitu ya. Anak senja anjir. Oke, itu ini. Wah, gue tahu nih, ini pasti nih gara-gara ini nih paha aja sama ya, kita satu frekuensi bang. Oke, ini beli Ptilopsis Chen tidak. Oke dah, itu saja. Wow, awal main ya. Only Suzuran. Oke apakah ada lagi yang pengen ditanyakan bang? Jika ada yang pengen ditanyakan silahkan. Jika tidak berarti sudah ya. Ini tadi udah. Pengen lihat terakhir operator kah? Boleh tahu ya. Kalau lihat operator terakhir ya. Mana ini? Time of 10. Terakhir. Oh berarti dia gacha terakhir pas Mumu ya. Oh pas Mumu deh coy. Dia dapat Mumu tapi Huliak nggak dapat. Dia dapat ini Texas. Ini Vigil. Berarti bintang 6 pertamanya siapa ya? Apakah Hoshiguma? Bintang 6 pertama. Mana ya? Sama kita bro, Hoshiguma cok bintang pertama, cok bintang 6 pertama. Dah, itu saja lah. Wajib post story ya. Ini masih 11.12 ya. Ya, post story bang. Nah ini lumayan ya bang. Kelarin ini bang. Kelarin event ini ya. Lumayan. Ini kan udah pernah nih. Misalkan anda sudah pernah, anda bisa tuker nih. Nih warondom nih. Anjir, ini mantap nih warondom. Ada warondom situ. Tukarkan itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Wale-wale sekadi wajib. Oh iya betul juga ya. Apakah ada punya channel terbagus tuh? Yeah. Indra tuh mini mountain. Apakah masih ada? Ah begini. Biar aman. Sup, thank you. Oke. Semoga bermanfaat ya video saya. Oke, lanjut akun selanjutnya. 14 menit lumayan lah ya. Kok gua pendek ya review-nya?